Ya pemirsa, beragam cara dilakukan masyarakat untuk mudik agar bisa berlebaran. Ya, ada yang menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga bersepeda. Dan seperti halnya seorang pemudik asal Bandung yang menggunakan sepeda. Dan hal itu ia lakukan guna menghindari kemacetan selama perjalanan. Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk melakukan mudik demi berlebaran di kampung halamannya. Salah satunya pemudik asal Bandung dengan tujuan kota Tasikmalaya, Septian Fauzi, menggunakan moda transportasi sepeda. Selain irit, juga untuk menghindari kemacetan saat dalam perjalanan menuju ke kota tujuan. Ia mengaku sudah 3 kali mudik dari Bandung ke Tasikmalaya menggunakan sepeda. Septian juga membawa perbekalan dan oleh-oleh untuk keluarganya. Ia juga berangkat dari Bandung sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Agar tidak lelah, ia mengayuh sepeda secara santai. Selama perjalanan, ia hanya beristirahat pada waktu sholat zuhur saja. Ini kenapa Pak memilih pakai sepeda apa mudiknya Pak? Sambil olahraga, sambil keliling juga, udah kebiasaan mudik. Udah berapa kali Pak mudik pakai sepeda? 3 kali. 3 kali? Iya. Alasan ia mudik menggunakan sepeda, selain menghindari macet, juga lebih hemat ongkos. Dengan membawa bekal sebesar Rp50.000 saja, sudah cukup sampai tujuan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One, mengabarkan.